unboxing paket datang dari Jawa Barat. Kondisinya mati total ya, sama seperti yang dikatakan. Ini sudah saya pasang adaptornya, kita coba sekali lagi. Oke, dan positif, ini adalah mati total ya, kerusakan dari mainboardnya. Oh ya kawan, kalau sudah mati total jangan pernah untuk menekan dan menahan tombol ini ya, karena akan menyebabkan kerusakan tambah parah. Oke, kita perbaiki terlebih dahulu, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Dan setelah berbagai yang cukup lama, misalnya kita coba ya kiriman mainboard. Kemarin ada 3 buah mainboard ini yang 970, saya tekan tombol lombornya kawan. Oke, ini ya sudah muncul logo Yamaha ya, tunggu ya, mudah-mudahan langsung berhasil pada perbaikan kali ini. Oke, muncul 970. Oke, sudah berada di halaman utama, kawan. Oke, jos mantap ya. Kita cek tombol sudah merespon dan user tile-nya ini kosong. Juga sampling-nya kosong. User-nya kosong. Semuanya kosong. Kita coba untuk mengisi ini voice-nya, kita isi acak aja.
Oke, kita coba untuk memainkan style. Acak aja ya. Oke, mantap dulu sudah berfungsi dengan bagus. Oke, kan tampaknya ini sudah normal, namun kita coba dulu selama kurang lebih 2 jam untuk memastikan mainboard benar-benar kembali normal ya. Kita coba untuk ini ya. Sampel song. Oh ya, saya berpesan kepada kawan kalau ada masalah di keyboard, lebih baik dipercayakan kepada teknisi yang terbiasa menangani supaya tidak terjadi salah penanganan. Karena tidak satu dua yang dikirim ke kita pun juga gagal karena sebelumnya salah penanganan. Ya, elektronik tidak bisa diprediksi ya, sekali salah penanganan ya kerusakannya yang jelas bisa merembet kemana-mana. Itu yang sudah sering kita ingatkan. Untuk menyingkat durasi video, kita akhiri sampai di sini rekamannya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan salam NAC Musik. Sampai jumpa.